Sampai besok pulang sekolah. Lama sekali. Aku lapar. Kita makan dulu ya. Ya sudah. Ya, kau siap? Hai semua, mau kemana? Hai Bayu, kami mau pergi makan malam. Kau mau ikut? Tergantung. Kalian mau makan apa? Kami ingin makan nasi gurih. Ide yang bagus. Di tempat Sen? Benar. Bagus. Baiklah, aku jalan dulu. Nanti ku pesan. Hei, tunggu. Bayu, aku mau nasi gurih. Permisi, di sebelah sini. Ada yang bisa ku bantu, Pak? Kucingmu? Penampilannya menggemaskan. Baiklah, langsung ke intinya. Kami mencari seorang jagoan. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Hewan-hewan Fasan tidak menunjukkan kalau mereka bisa bicara. Kami butuh seseorang yang memiliki tekad kuat untuk melindungi, ya, kurasa yang bisa melindungi dunia. Kau terlihat seperti orang yang sesuai kriteria. Temui kami di kuil jika itu sebagai bidang yang kau minati. Omong-omong, akan ada pekerjaan yang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Kurasa aku jalan kaki saja. Aku benar-benar tidak bisa melompat ke sana. Jadi, kau sudah pesan apa? Aku tadi mau nasi gurih. Aku dapat tawaran pekerjaan dari kucing. Dia pasti jatuh lagi dari sepedanya. Kau harus punya helm yang lebih baik. Tidak, ini serius. Kucing sungguhan yang tadi itu mengundangku ke kuil dan aku harus... Apa kau sudah pesan? Tidak, tunggu dulu. Aku serius. Aku harus pergi ke kuil. Di sana ada larangan masuk kuil. Kau tahu soal itu, kan? Jika kucing yang bisa bicara memintamu melakukan sesuatu, kurasa kau harus melakukannya. Baik, kita akan ke kuil. Tapi kita makan dulu ya. Oh, tidak. Brutus, tembok itu tidak bisa ditembus. Kita sudah coba segala cara. Aku sudah coba segala cara. Kau belum coba pakai ini. Memang itu apa? Tuan Modo bilang ini kuncinya. Kunci untuk apa? Kemenangan terakhir. Kita tidak bisa masuk ke sana. Sudah ku bilang, itu dilarang. Benar, Bayu. Ku rasa ini sudah terlalu jauh. Tapi dengar, bagaimana dengan kucing yang bisa bicara? Dia menyuruhku. Bayu, kalau kucing ajaib itu mengundangmu ke sini, pintunya pasti terbuka. Kita seharusnya tidak berada di sini, kawan. Maya, tenang. Tidak ada sesuatu yang buruk. Siapa yang menyalakan obor? Selamat datang. Itu dia, kucing yang bicara padaku. Hewan itu tidak bisa bicara. Di Fasan itu benar, tapi ada dunia di luar sana menyebut hewan Furonia itu.
cerdas dan juga berbahaya, termasuk bisa berbicara. Sudah aku bilang kan, kucing berbicara. Perkenalkan, namaku Deva dan ini temanku, Ara. Aku Bayu dan yang ini Yuda, Lian dan ini Maya. Halo Tuan Deva. Deva saja sayang. Majulah kemari, Bayu. Apa yang terjadi? Kau sedang diteliti. Dia memilih anak laki-laki itu. Sepertinya begitu. Tunggu, apa ini? Apa yang terjadi, Bayu? Keren. Keberuntungan berpihak pada kita, Ara. Gelang-gelang itu tidak hanya menemukan satu, tapi 4 kesatria harimau. Apa? Kesatria harimau? Maaf, sebenarnya ada apa ini? Kenapa benda ini bisa melayang begini? Agak sulit dijelaskan, tapi kuberitahu. Mereka memberikannya pada orang yang memiliki kekuatan luar biasa dan tanggung jawab yang besar. Seperti yang kau lihat, mereka memilihmu. Kekuatan! Sebenarnya kami dipilih untuk apa? Untuk melindungi dunia kita dari dunia lain yang akan menghancurkan kita. Ini adalah hal yang paling keren. Ulurkan saja tanganmu jika kau menerimanya. Aku mau. Ya, aku juga. Hei, tunggu dulu. Benda ini memang terlihat modis. Teman-teman, kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan benda-benda ini. Kita butuh waktu untuk meneliti. Seriuslah, Yuda. Ayolah. Kekuatan besar menyelamatkan dunia. Siapa yang tidak mau? Sebaiknya tidak kusesali. Klan Kesatria Harimau. Benar. Aku yakin ada di sekitar sini. Kupikir sudah berakhir. Aduh, ini kedua kalinya. Hei, di sini, ada di sini. Ya, serigala selalu maju duluan, aku mengerti. Hey! Apa yang terjadi? Gelang tahu begitu bahaya mendekat. Penjahat Furonia, mereka bertiga. Entah bagaimana mereka bisa menembus perisai luar. Mereka belum pernah masuk sejauh ini. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menghentikan mereka. Mereka datang untuk mengambil. Aku tahu. Hei, tunggu dulu. Kau bilang mereka itu penjahat? Kau mengharapkan kami untuk... Ini kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu dan keberanianmu. Aku memang terlihat keren memakai kostum ini, tapi aku ragu penampilan modisku mampu menghentikan penjahat. Aku akan maju. Aku siap untuk apapun. Kami terlihat seperti jagoan, tapi kami hanyalah anak-anak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan penjahat. Oh, kau hebat. Jauh lebih hebat dari sekedar anak-anak, Bayu. Arahkan gelang kalian seperti ini. Sekarang pegang gelang itu seperti ini. Wow, rasanya aneh.
Apa yang terjadi? Maya, apa itu kau? Tunggu, apa? Apa ini aku? Jadi harimau. Aku harimau. Yuda? Apa yang terjadi? Penjahat-penjahat Boronia, kita harus hentikan mereka. Ya, ayo. Ini pasti seru. Yeah. Hei, teman-teman, tunggu. Tunggu aku! Tunggu! Kalian belum tahu caranya! Suatu saat mereka harus mulai mempelajarinya. Sebenarnya apa yang kita cari di sini? Kau akan tahu saat kau menemukannya. Itu membuatku lega. Hei, dengar! Berhenti! Kalian dilarang melangkah lebih jauh kecuali ingin merasakan amukan klan kesatria harimau. Hahaha, ya, mundur kalian! Atau rasakan sengatan kekuatan kami yang luar biasa! Hahaha, kekuatan apa? Kekuatan ini. Kekuatan ini. Kekuatan ini. Bagaimana ini? Seharusnya muncul kekuatan kan? Sudahlah, cukup main-mainnya. Tangkap mereka. Oh. Hanya sekelompok anak kecil. Mereka mau kita apakan, bos? Menggigatnya? Kupikir akan lebih mudah jika kita musnahkan saja mereka.